alasannya. Halo, ini kita mau ngeblok sama para student yang ada di Eropa. Ini namanya Bapak Daniel, kamu dari mana Bina? Saya dari Jakarta. Jakarta sebelah mana? Jakarta dari sebelah situlah pokoknya. Ini blok YouTube. Ini lala dari mana? Ya pokoknya Jakarta, takutnya entah ada yang datang ke rumah. Bahaya. Ini Klay, kamu dari mana Klay? Jakarta, sama. Sama, kalau dari Klay. Dia ini master, bapak. Kamu ngambil jurusan apa? Offshore renewable energy, ya elektro lah. Elektro. Ya, elektro gitulah. Kagak ngerti, nanti aku jelaskan. Nah. Ini bapak Kidung, kamu dari mana? Jaksel, bos. Apa itu? Jakarta Selatan. Oh, Jakarta Selatan dia itu. Dan ngambil apa jurusan apa? Ngambil apa? Gua ngambil S3. Ah, iya ngambil S3, aku mau kaku ya. Ya bapaknya ngambil S3 ya, nanti mungkin ini live nih, ini live nih. Bikin blog YouTube. Oh, bikin blog YouTube. Oh ya, nanti bapak ini akan menjelaskan gimana cara bisa datang ke Eropa ya untuk belajar. Mau enggak berbagi ini? Oh, inilah yang lebih berbagi ilmu bapak itu. Mau berbagi ilmu tidak? Apa? Gimana cara orang bisa datang ke Eropa belajar? Bisa mau kerja. Jangan belajar. Oh, ya kerja. Belajar dulu kan baru kerja. Ya kan? Iya, kan? Mau berbagi kan? Kok enggak sih? Ini blok kayak dah. Iya. Oke, nanti apa dong, ya. Kita apa? Mau pergi makan-makan dulu sama bapak-bapak berondong ini ya. Mesnya pilu. Foto dulu Daniel, pakai HP yang bagus nih. Jangan pakai HP-nya sih, jelek. Oh, dibilang HP-ku jelek. Gua enggak ngomong ya. Oh, dasar. Ini 200 kelas harganya, ini 200 euro. Mahal. Ada ini 300 ya. Ajar. HP lu dong Daniel, tunjukin kau punya HP. HP merek apa? HP gua mah biasa aja. Kita berpisahan sama si Klay, kasihan si Klay akan berpindah negara. Kemana lu Klay? Mau pergi kemana lu sekarang? Norwega. Oh der, kejauhnya. Malu sama Daniel. Aduh. Oh iya benar. Dia mau pergi ke Norwega. Norwega. Haram lu ada. Kasihan, selama belajar ya Klay, nanti disambung-sambung lagi, kasih informasi buat teman-teman kita yang jauh di sana. Semoga bisa mengikuti jejak-jejak bapak-bapak yang bontet ini ya. Oke. Cuma aku aja yang tidak bontet, ya dong perutku, langsing. Aja, bercanda. Nanti kita edit ya. Nanti kita edit, nanti kita edit ya, edit. Tahu apa itu bontet? Apa itu bontet? Lu pendek. Ah, itu udah butak namanya itu. Sampai otak lu butak aja. Otak gue dibilang butak. Aduh, capek deh incah. Sama bapak ini, aku tidak tahu dia pekerjaannya apa. Kamu pekerjaannya apa, Pak? Rahasia. Rahasia, kasih tahu lah, ini berbagi sama. Oh iya, kita mau minum ini. Ini namanya apa, Bapak Daniel? Sangria. Sangria tuh. Oh ya Bapak Daniel, kamu bisa dapat pekerjaan di sini gimana caranya Pak Daniel? Ya keberuntungan aja ya. Oh ya, kamu ada web gitu mau ngasih adik-adik kita di Indonesia bagaimana caranya datang ke sini untuk belajar? Boleh, bisa jadi. Kok bisa jadi sih? Lu daftar lagi, lu daftar di mana gitu bilang lah. Ya tergantung kesempatan. Ada harus lulus S1 dulu, S1 terus cari webnya gitu di internet. Ini memang bapak sosialis kita ini nggak ada. Iya, pintar sekali dia kasih minumannya. Sosialis kita ini. Iya. Sama lo tingginya. Iya, benar nggak diukur-ukur ya. Mau perpisahan makan dengan si Klay. Lu berdua masih gugun. Poder,
hujan. Iya, apa hujannya airnya ini. Ya, sampai di situ itu adalah video perpisahan untuk anak Erasmus yang kuliah di Bilbao, dia mau pergi ke Norwegia kayak gitu. Dan buat kalian yang misalkan minat untuk berkuliah ke luar negeri dan kalian memiliki cita-cita yang besar, linknya udah aku taruh di description ya, di bawah. Dan kalian bisa klik di situ dan kalian bisa kepoin dah di situ gimana caranya untuk mendapatkan beasiswa. Pokoknya enak banget deh, kalian kepoin aja linknya ya. Sampai bertemu di Eropa. Semoga ya, semoga. Oke. Okay? Ya, kalau kalian suka videonya jangan lupa di like, subscribe dan ditunggu komen kalian.